bebeng banget. Ini orang mau ngapain maling ya? Gue harus hati-hati nyetirnya, gak boleh sampai lecet. Maling ya? Mau ngapain? Lo? Oh, gua tahu. Lu sengaja ngikutin gua. Gue makan dulu, Raisa beli sate sama shop. Dek, makan dek. Alhamdulillah ya, kamu udah dapat kerjaan baru. Ya Bu, alhamdulillah. Ya walau baru jadi supir pribadi sih. Gak apa-apa, yang penting halal. Kamu harus tetap bersyukur. Iya Bu. Tapi Ibu tahu gak sih bosnya Raisa itu siapa? Siapa? Siapa kak? Cowok yang nyebelin, yang bikin kakak dipecat dari petugas kebersihan. Males banget kan? Serius kak? Tau, bingung aku juga. Maafin ibu ya. Sejak kecelakaan 6 bulan yang lalu, ibu jadi gak bisa bantu cari rezeki buat kalian. Kenapa ini? Sakit. Boleh ngomong kayak gitu. Raisa ini anak pertama, jadi udah tugasnya Raisa untuk mencari nafkah untuk ibu sama adik. Udah, tenang aja. Ya. Mana sih ini ojek online-nya gak nyampe-nyampe. Katanya 2 menit lagi, 2 menit lagi. Kalau Devon ini telat marah. Pagi, bidadarinya Bang Joni. Pagi-pagi kok udah rapi gini, mau kemana? Neng mau berangkat kerja ya? Bareng Bang Joni aja? Nih. Enggak, udah pesen ojek online kok. Gak usah. Ini, sama Bang Joni aja. Enak. Enggak. Selamat kok sampai tujuan. Ya, udah sama Bang Joni aja ya. Abang, ada sama Raisa bukan? Bukan kali, bukan. Hah? Bukan. Bang Raisa ya? Ah iya, Bang. Neng, udah sama abang aja, sama Bang Joni aja yuk. Buru-buru bang, mau berangkat kerja. Iya, sama abang juga bisa ngebut kan. Neng. Neng. Neng, neng, neng. Bentar. Neng, udah sama Bang Joni aja yuk, bareng. Mama, ayo bang, jalan bang, telat-telat bang. Ngebut. Aduh, neng, abang udah ganteng, neng, udah rapi. Malahnya kojek online. Aduh. Raisa lama banget, udah jam segini belum datang. Gue paling benci orang telat. Biasaan ngaret. Lu dia kan? Masih bang. Orang telat. Biasaan gue. Maaf bos, saya terlambat. Maaf bos, saya terlambat. Kebiasaan, jam berapa ini? Kerja gak sih lu? Maaf bos. Gue mau ketemu pacar gue. Oke, bos. Oke, apaan? Anterin gue mau ketemu. Nih, setirin. Emangnya bos gak berangkat kerja dulu? Gak usah kepo. Iya, bos. Silahkan masuk, bos. Nih, buka, tarik. Oke, iya, bos. Masuk ke dalam, nyalain mobilnya, nyalain AC-nya. Gue gak suka panas.
calon adik ipar. Mau kemana? Sesualayan, Bang. Mau beli sesuatu. Oh. Sebentar. Jalan kaki? Iya. Aduh, jangan deh. Jangan jalan kaki. Kasian. Capek nanti. Ini naik motor Bang Joni aja. Bener ya? Iya, apa sih yang enggak buat calon adik ipar? Eh? Itu dong. Ya, maafin nunggu lama ya. Yang apa? Tapi rasa sayang kamu gak berkurang kan? Enggak. Rasa cintanya juga? Tetap. Lirik terus. Nyetir yang benar, yang fokus. Nggak usah ngeliat ke belakang ya.